Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mau menjelaskan perbedaan antara BBH 7-in-1 dan 5-in-1. Oke, jadi ini yang 5-in-1, ini BBH generasi pertama. Di generasi pertama ini, dia bisa jadi skuter. Ya, dia bisa jadi skuter. Contohnya kita bukanya langsung, dicabut handle-nya. Ini sudah bisa jadi skuter ya. Dan dipastikan kembali ininya ada knobnya diputar supaya apa? Supaya dia bisa handle-nya diputar seperti ini. Gitu. Jadi skuternya dia bisa main roda di depannya ya. Seperti ini. Nah, kalau untuk yang 7-in-1 ini nggak bisa jadi skuter. Karena apa? Karena rodanya dia nggak ada tatakan kaki seperti ini. Jadi untuk yang 7-in-1 dia tidak bisa jadi skuter. Kalau misalkan untuk penggunaan anak sampai umur besar, kita lebih rekomend untuk pilih yang 5-in-1. Jadi yang ini dia lebih banyak multifungsi. Skuternya juga dia bisa skuter jadi roda 2. Roda 3 maksudnya. Kita bawa tadi, pencet. Seperti ini, pencet, lalu sudah jadi seperti ini tampilannya. Jadi dengan skuter roda 3, anak akan lebih stabil untuk ngegoesnya dengan kaki. Jadi kalau baru belajar skuter, kita lebih rekomen pakai yang ini. Nah, lalu perbedaannya apa lagi nih? Oke, untuk berikutnya perbedaannya adalah backrest. Kalau misalkan yang ini 5-in-1 kita jadikan sepeda. Katakanlah ini dijadikan sepeda untuk roda 3 ya. Sepeda roda 3 seperti ini sama-sama sepeda roda 3. Ininya lupa kunci. Oke. Jadi ini sama-sama sepeda roda 3, cuman dia nggak ada backrest-nya. Jadi anak ini kalau mau istirahat, mau rebahan ke belakang itu agak sulit. Kalau yang 7-in-1 ini dia ada backrest-nya, jadi gampang ya rebahan. Dan juga kalau misalkan mau diganti, ini juga bisa ya. Di bawah sini dia ada yang merah putar. Nah, ini untuk dihadapkan backrest-nya atau view-nya ke orang tua atau ke pendorongnya. Tinggal dipencet aja ininya, tombolnya ke bawah, itu bisa putar kembali. Oke, itu perbedaan yang kedua. Lalu yang ketiga, perbedaannya ini adalah sepeda. Kalau misalkan yang ini sepedanya bisa dirapatkan bagian belakangnya ini. Dirapatkan sehingga bisa jadi sepeda roda 2, walaupun ini rodanya ada 3 ya, tapi kita bisa bilang roda 2 karena ini dirapatkan seperti ini dan ini tinggal dipasang pedalnya sudah bisa jadi sepeda roda 2. Kalau yang ini nggak bisa, ini dia tetap menjadikan sepeda roda 3. Jadi pada umumnya sih sepeda ini 7-in-1 dia bisa dipakai untuk anak sampai dengan umur 3-4 tahun itu sudah bisa. Nah, 3-4 tahun itu cocok sampai semaksimalnya tuh segitu umurnya. Kalau misalkan mau lebih besar lagi, yang 5 tahun itu kita sarankan pakainya yang ini. Tapi kalau untuk anak mulai dari 1 tahun atau yang sudah bisa duduk dan mau diajak jalan-jalan, ini lebih cocok. Dan ini bisa dipakai sampai 3-4 tahun. Jadi umurnya juga cukup panjang ya yang ini ya. Kalau yang ini bisa dipakai anak yang lebih besar karena apa? Karena dia punya bawahnya ini dia kuat ya. Dia sampai beban 60 kilo, 50 kilo juga bisa. Oke, perbedaan nomor 4 adalah di handle-nya. Nah, kalau di sini kita lihat ya, di sini ada handle-nya. Handle-nya ini seperti ini. Kalau yang ini nggak ada handle atau optional, terpisah ya dijualnya. Kalau misalkan mau di handle-nya, ini handle terpisahnya. Harganya pun juga beda. Handle-nya ini bisa dipasang di belakang sini. Ini buat di bagian atas. Oke. Ini perbedaan handle-nya ini seperti ini ya. Nah, untuk yang handle ini banyak sih yang nanya, kalau misalkan handle ini bisa nggak kita arahkan gitu. Sebenarnya bisa. Jadi yang ini kan modelnya mode sepeda ya, jadi hanya stang dan rodanya yang berputar. Ini kita kunci supaya apa? Kita kunci
supaya dudukannya yang goyang. Jadi kalau dudukannya dia goyang, kita bisa arahkan nih, yang dorong mau belok ke kiri atau belok ke kanan, ini bisa. Begitu juga dengan si 7-in-1, ini saya kunci dulu biar dia nggak kemana-mana. Oke, nah kalau 7-in-1 ini sama nih, ini kiri kanan bisa digoyang. Nah, kalau anaknya dia mau ininya tetap bisa dimainkan, bisa ditarik ke atas. Kalau ini ke atas seperti ini, walaupun dia stangnya ke kiri ke kanan, rodanya dia tetap akan mengikuti handle-nya yang di belakang. Jadi handle yang di belakang ini dia tetap bisa ke kiri dan ke kanan. Kalau yang ini nggak bisa ya, yang ini stangnya ke kiri, dia pada konsepnya sih sebetulnya sama. Jadi stangnya ini kan buat anak pegangan. Jadi kalau misalkan orang tua yang mau belok ke kiri, otomatis nih nanti stangnya akan ke kiri. Oke, kalau mau kembali normal lagi, ini ada tombol merahnya di sini, dipencet, lalu ditekan ke dalam stangnya, dia sudah bisa lagi kembali normal seperti biasa ya. Lalu perbedaan lainnya apa? Aksesoris BB-HO 7-in-1 ini semuanya lengkap. Jadi sudah ada guardrail, guardrailnya seperti ini, atau kalau mau terpasang dan mau dia langsung diangkat juga bisa. Ini sudah termasuk di dalam paket penjualannya. Lalu dia sudah terdapatkan juga dapat sunroofnya ini. Sunroofnya ini juga bisa dilipat sampai ke belakang sekali. Lalu dapat handle. Dan yang terakhir ini kita ada bonus juga, tas kecil BB-HO. Tapi tas kecil ini nggak bisa dibuat untuk penyimpanan barang yang terlalu berat ya. Jadi paling mentok itu botol satu gini udah cukup. Karena apa? Karena dia perkuatannya hanya velcro 2 biji doang. Jadi kalau dia terlalu berat, dia pasti akan merosot ke bawah. Misalkan barangnya yang enteng-enteng aja, misalkan untuk handphone, dompet, atau semacamnya gitu. Atau satu handphone, satu botol minum juga sudah cukup. Nah, kalau yang ini, 5-in-1, dia nggak termasuk. Untuk yang paket dasar, aksesorisnya dia nggak termasuk apa-apa. Dia cuma handle, pedal, dan sepedanya aja. Pedalnya, kalau ada yang nanya, itu di mana? Di bagian bawah sini. Di bagian bawah dudukannya, itu ada pedalnya, bisa silakan dicabut. Dan ini bisa disimpan juga di sini kalau misalkan mau dijadikan mode scooter. Dan guardrailnya ini dan handle-nya ini juga dijual terpisah atau dijual dalam paket yang terpisah. Harganya sendiri di BB-HO 5-in-1 ini mulai dari 800 ribuan. 900 ribu kalau dengan handle, 920 ribu lebih tepatnya, dan 1 juta 10 ribu untuk paket yang komplit. Jadi ada handle-nya dan juga ada guardrail-nya. Untuk yang 7-in-1, dia harganya di 1,5-an. Dia sudah dapat semuanya dan dia hanya ada pilihan warna saja. Warnanya ada kuning, ada biru, ada merah, dan juga ada motif. Motifnya itu motif seperti ya anak kecil ya. Yang bisa dilihat tuh, ini tempat dudukannya, senderannya, dan juga atasnya ini yang berbeda. Oke, jadi itu aja sih perbedaannya. Kalau misalkan, oh ya satu lagi yang bedanya ini adalah rodanya ini ada rem ya. Untuk di 7-in-1 itu ada remnya di belakang, di sini ada remnya, jadi bisa dikendalikan kalau misalkan turunan atau tanjakan kita mau berhenti, bisa di sini lebih aman. Kalau yang di sini nggak bisa, di sini tetap harus jalanan rata kalau untuk taro atau untuk di anak-anak yang mainkan. Oke, lalu yang terakhir ini juga ada banyak yang pertanyaan ke saya, kalau misalkan rusak itu bisa diservis atau enggak. Nah, untuk kita sendiri, kita memprioritaskan customer kita, jadi yang beli dari kita. Kita ingin memprioritaskan customer-customer kita dulu, kalau misalkan ada kerusakan atau semacamnya. Untuk biaya servis itu kita gratis, tapi untuk spare part-nya, misalkan ada yang rusak di bagian remnya ini, yang 7-in-1, atau ada yang rusak di bagian dalam rodanya ini karena jatuh atau karena apa gitu. Nah, spare part-nya itu yang harus diganti. Range harganya juga bervariasi ya, itu ratusan ribu lah harganya. Jadi kalau yang mau tahu pastinya, dikonfirmasikan dulu pembeliannya dari mana. Jika memang pembelian dari kita, kita bisa melakukan servis. Tapi kalau enggak, sorry to say, kita masih belum bisa melayani dulu ya. Kecuali memang kita ada extra parts yang berlebih gitu. Karena kita sediakan extra parts-nya juga terbatas. Kita enggak dari... karena ini sepeda ini jarang banget kita menerima komplainan rusak. Jadi kalau misalkan ada yang kerusakan, itu kerusakan dari
pemakaian atau kecelakaan, misalkan jatuh atau kelipatnya salah. Misalkan yang di 7-in-1 ini dia cara melipatnya salah, jadi nggak mulus atau gimana, jadi tiba-tiba ada krek gitu. Nah, itu yang sering terjadi sih di pembelian kita. Oke, jadi sekarang ini hanya seperti ini dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dituangkan di kolom komentar. Segitu aja, thank you.